Okey, saya Shankar dari SK. Hari ini saya nak tunjuk you orang macam mana set degree wheel dengan cam degree. Okey, cara pasang macam biasalah. Dia ada bagi skru, dia ada bagi piring, ada bagi demenat, bracket, meter semua ada bagi lah. Kita punya degree wheel special satu tengah ni boleh gerak. Nak cari TDC tu agak senang lah. Kita cari TDC punya. Ini simple je, pasang dekat lubang plug je. Tadi kan kita letak zero kan, kita mesti mau reverse lah. Reverse dia pergi 40 ke baru pasang. Kalau tak ada dia sangkut piston. Ok, ikat sampai habis. Pakai tangan sudah ok dah, tak perlu spanner ke apa. Ok, ikat sampai dia berhenti ha. Ok, kita patah balik depan. Ha, dia berhenti ha. Nampak dia tak gerak, dia akan lock. Bila dia lock, letak kosong TDC ha. Nombor TDC ni ha. Lepas tu kunci lah satu skru. Lepas tu patah balik ya. Patah balik sampai dia berhenti. Ok, nombor berhenti dia 50 ha. Sampai dia berhenti ha. Tengok tak gerak. 50 ni kita longgarkan skru balik. 50 ni bahagi 2 eh. Bahagi 2 jadi 25 eh. 25 lock balik dia punya plate. Ha, sudah boleh lock ah. Okey. Bila sudah lock, patah balik sana lah. Lepas tu benda ni cabut. Okey, sudah buka ni benda ni. Sudah buka. Okey, pergi balik TDC tadi. Ini TDC 100% mesti betul meh. Tak perlu nak pasang meter, nak check ke apa ke, tak perlu. Ini mesti betul meh. Nampak TDC eh. Tengok cam semua mesti center meh. Piston duduk paling atas. Semua dah betul. Okey. Later. Ok, kita ajar step 2 eh. Tadi saya ajar you step 1, sekarang ajar step 2. Step 2, kita tengok cam exhaust buka berapa. Ok, kita pusing depan 1M eh. 1M. Kita tengok nombor. Ok, biasa kecil pergi besar nombor eh. Kecil pergi besar 52. Nombor ni kita cakap 52. Dia buka 52. Okey, 52 kita tengok minyak buka berapa. Minyak buka pakai depan je, pusing depan je. Okey, ini gerak dia minyak sudah buka, start buka. Okey, minyak dah buka. Minyak buka dia 16. Okey, 16 lah. Okey, sama juga. Pusing balik. TDC balik. Kita tengok belah intake eh. Belah intake dia tutup. Sama juga 1M. 54. Okey, 54 eh. Sama juga minyak intake punya closing, intake punya tutup eh. Sama juga satu round 1M. Ok, tengok nombor balik. Tengok nombor ni 24. Ok, sudah tengok degree buka tutup dah tengok. Kalau nak tengok overlap, kita pergi balik TDC. Kita gerak depan eh. Pusing. Tadi kita, sekarang kita tengok overlap. Okey, overlap ni 1 2 overlap ni sampai gerak
nak tengok dekat TDC juga. Okey, ini kita cakap overlap dia berapa round lah. Meter ni satu round pusing, satu, dua round pusing, dua. Dia berhenti sekarang 2.15. Ha, jadi overlap dia 2.15. Overlap ah. Overlap kita berhenti kan. Ni 1 2 meter ni mesti mau pergi kosong eh. Ha, kita tolak ambil dia kosong. Ha, dia jadi kiralah. Dia seluruh 15 20 ha, macam tu lah. Dia ada nombor kecil kan. Ha, ikut tu nombor kecil. Sama jugalah sebelah exhaust pun. Okey. Pusing. Pusing sampai meter exhaust gerak kan. Gerak. Okey ni 1. 2. Ha, tengok 0 kan sini ah. Mesti belum sampai kosong eh. Belum sampai kosong eh. Belum sampai kosong. Kita gerak sampai kosong, atas pun kena tengok, bawah pun kena tengok. Okey, sekarang ni overlap 2.6. 2.6. Okey. Lepas tu kita tengok cam tinggi dia berapa. Cam tinggi senang ajalah kita tengok. Pusinglah. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 poin berapa ni? 8.8. Dia 8 round pusing, lepas tu dia berhenti dekat 80. Okey, sama juga intake pun 1 2 3 4 5 6 7 8 8.6. Okey, hari ini saya sudah ajar you orang macam mana cara pasang degree wheel, cara pasang cari TDC dengan cara pasang degree cam. Okey. Kalau apa-apa tak faham, boleh contact dengan SCK Racing.